Hi, welcome back to sekarang udah almost 7 ya, oh almost 7 nak syuruk dah, syuruk time. Sekarang I letak apa, I dab kan apa tu cover mark dekat I punya birthmark ni. Birthmark ni memang nampak teruk tetap bila bila kertu ni dia nampak ketara, mesti letak. Kau tidak nampak macam kesan lebam gitu, kena letak tebal je. Oh, ada tak boleh nak, tak dapat nak sebab I, mungkin sebab I tak pakai produk apa-apa sekarang kan. So macam by tomorrow mandi ke macam tu, or cuci ke, I straightkan bahagian ni, this area je, this part je. I letakkan lagi apa tu, keratin, apa, straight hair cream, icon oil and keratin ni. Jadi dia akan straight terus je. Tak payah peluh, tak payah apa. Bila dia kering, dia jadi terus lurus je. Silap potong banyak sangat. Patutnya potong sikit hujung je. Jadi I kena pergi hairdresser. Hairdresser kena angkat balik yang belakang ni. Jadi dia macam bentuk V gitu. Dia kena angkat bahagian sini, angkat balik. Never mind. Putih kan pagi ni? Pagi ni macam sangat apa? Sangat ceria gitu, sangat sangat fresh. Eh? Welcome back to Chris TV. Okay. Sekarang kita ada channel baru, Batik TV ya. Batik TV tu untuk cerita pasal apa punya batik je, pasal Syosputra batik. So, macam siapa-siapa yang belum ada I punya kad, dia boleh ambil kad saya. Kad saya harga pengenalan saiz S dan M. Tapi negotiable lah, tapi harga baru lah sekarang. Nanti tapi nanti I upah, I dah bagi, I dah kod harga dia. Harga pengenalan RM208 saiz S dan M. Harga RM220 saiz L dan XL. April, Mei dan hari-hari suci Islam RM150 saiz S dan M. Dan RM162 saiz L dan XL. Pemegang kad Syosputra ni, kalau ada siapa-siapa yang memegang kad ni akan dapat harga yang istimewa lah. RM179.75 saiz S dan M. Dan saiz L dan XL RM201.05. Ya, dia ada kod kat sini harga-harga dia. Saya membuat pakaian kemeja batik. Tapi harga tu tak dekat ni dah lain dah, nanti apa tu harga ni tak apa tu tak valid lagi ya. Tapi harga dia around this lah. Tapi harga yang apa tu April, bulan April, Mei dan hari-hari suci Islam memang RM150 dan RM162 saiz L. Yang April, Mei dan hari-hari suci Islam tu harga tetap lah. Jadi siapa yang memegang kad ni, pemegang kad ni dapat RM179 saiz S dan M. Sama je lah pemegang kad ni sama. Nanti I akan ubah dengan pen lah harga batik. Batik dia Kristi juga, tapi
Nama saya Syah Sputera. Okey, saya buat kad baru pula sekarang ni. Kad baru nanti kena ubah kena print kad baru. Tapi kad ni boleh guna juga sebab nombor tak tukar, nombor WhatsApp ni. Nombor WhatsApp ni tetap nombor ni. Okey, di batik Batik TV channel je lah. So pagi ni kita nak cerita pasal apa? Pasal istilah-istilah tu kan, you all banyak tak tahu kan. You dah tahu apa tu istilah suluk, tajali, semua kan. Sekarang apa itu ikhlas, apa itu ilmu-ilmu istiqamah, macam alam lahiriah. Sekarang you dah tahu sedikit. Dan hari ni kita kita cerita pasal Al-Kibritul Ahmar. Al-Kibritul Ahmar. Apa itu Al-Kibritul Ahmar? Iaitu suatu unsur materi kimia yang dapat membalik benda-benda yang sifatnya buruk menjadi benda-benda yang indah dan berharga, sehingga batu pun dapat berubah menjadi permata. Batu dapat menjadi permata. Sebab tu orang panggil batu permata. Tembaga menjadi emas. Macam tembaga semua dalam almari ni, tembaga antik ni, menjadi emas. Tak kuasa you all, tembaga bila dah lama kena polish. Baik beli perak dan emas terus ya, kalau nak buat perhiasan. Dalam hal tersebut, Kibritul Ahmar merupakan metafor kenikmatan dan kelazatan ubudiah di dunia yang hina dan kotor ini. Suatu usaha membalik kesesatan dan kebodohan agar berubah menjadi kesucian dan kebenaran. Apa yang kita lakukan kini agar jiwa dari orang yang menempati derajat kerendahan mencapai derajat luhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, takarub kepada Rabb dan melihat ke arah wajah Allah yang mulia dan abadi. Dan kita dah tahu pasal makrifat zat, makrifat sifat, af'al. Dan kita sekarang perlu tahu Al-Mishkul Asfar. Al-Mishkul Asfar iaitu haruman ataupun perfume. Tak ada perfume. Perfume. Perfume dah pecah dekat terbakar tadi kan dekat ni. Saya belum belum tukarkan bunga baru lagi. Ini perfume. Iaitu perfume yang sangat harum. Ni harum. Harum. Perfume yang sangat harum. Nampak? Baca harum. Harum. Perfume yang sangat harum. Aromanya sangat disenangi dan dicintai oleh semua orang. So, I tak puasa, I boleh baik ahad, memang tak puasa lah. Apa boleh pakai perfume. Dua pun cukup. Dua kali, jangan semua lebih. Dua kali sembuh je. Perfume. Yang lagi satu yang bawaan lelaki tu pecah dan ni bau-bauan lelaki kat sini. Sepenuh ni bau lelaki ini. Bau yang harum. Bau pecah itu hari kan. Lepas tu ada lagi satu perfume. This one vanilla kat sini. Oh vanilla. Sekejap. Okay, cerita balik semula. Al-Mishkul Asfar, perfume yang sangat harum aromanya, sangat disenangi dan dicintai semua orang. Dalam konteks tersebut, sejumlah prinsip dan pengetahuan mengenai dunia kedoktoran, ilmu fikih dan disiplin lainnya membuat pemiliknya harum namanya sehingga popular dan mendapatkan nama besar kerana ilmu yang dimilikinya. Kasturi Kijang misalnya. Okey, kita dah cerita pasal Al-Mishkul Asfar.
Dan apa itu riadlah? Kita dah cerita mujahadah kan? Mujahadah ialah apa? Beribadat secara tekun dan istiqamah melalui amaliah dan zikir yang tidak mengenal putus. Baik ketika berbaring, berdiri, duduk atau sedang tidur. Okey. Okey, riadlah upaya orang rohani, bukan dia upaya olah rohani, kita mengolah spiritual diri kita, rohani kita dalam mana upaya olah rohani dengan menjauhi segala hal yang berbau duniawi, melawan hawa nafsu dan lari kepada Allah SWT semata-mata. Dalam riadlah, kita sebagai hamba Allah yang sedang menempuh jalan spiritual perlu dibimbing oleh guru rohani yang sudah sempurna ataupun biasa disebut dengan seorang mursyid. Mursyid Datuk Ni Aziz, arwah Datuk Ni Aziz tu panggil mursyid, mursyidul, panggil gelaran dia mursyidul. Dia tak ada fikir dunia ini apa-apa lah. Lepas tu Atiyakul Akbar, Atiyakul Akbar, jarang kita sebut, tapi kita perlu tahu jika terjumpa dengan ayat-ayat ini, adalah obat penawar keracunan di dalam perut. Ada orang mati akibat apa tu, bara usus, usus tak jaga usus, pemakanan pun kena ambil cuka kurma, kena makan makanan yang baik. Keracunan itu dikonotasikan dengan keracunan jiwa berupa bida'ah. Kalau bida'ah terlampau berkabung kita tu dekat kubur macam mana macam ni, itu bida'ah, bukan bukan ilmu. Itu bida'ah, terlampau bida'ah. Hawa nafsu, kesesatan dalam hati, kesesat hati, sesat yang berkisar di alam kudus dan perut rohani. Atiyakul Akbar menjadi argumentasi yang mampu menyembuhkan racun rohani tersebut sekaligus menangkalnya. Yang tu ramai kita nampak sekarang, manusia di bumi mengalami dan tidak mendapat obat ataupun penawar keracunan di dalam perut. Sebab tu madu, madu lebah tu adalah penawar. Dan last sekali, Al-Yakutul Ahmar. Al-Yakutul Ahmar iaitu batu mulia yang tergolong dari bahagian mutiara dan permata. Ada satu batu, batu kala, batu di bumi tengah dunia yang dijumpai, batu darajit. I pun ada pakai cincin darajit. Dulu I selalu pakai darajit tu selalu tersentuh pada kulit kita, pada badan kita. Lama-lama kita kena discharge juga, kita kena kena alihkan dengan air ataupun letak dalam pasu dan tanah sebentar, dia dia discharge balik, dia neutralkan balik. Lepas tu dia akan jadi lebih, batu tu ada kuasa, ada macam efek pada body kita, badan kita. Al-Yakutul Ahmar iaitu batu mulia yang tergolong dari bahagian mutiara dan permata. Batu tersebut banyak ditemukan di Myanmar dan Thailand. Tak payah Myanmar dan Thailand, sini pun ada. Tempat-tempat yang tertentu ada dalam buku, sebuah buku yang apa tu, macam ada seorang doktor di Malaysia ni pun ada buat terapi dengan permata yakut merah, merupakan metafor dari kemuliaan satu ayat menjadi zat Allah. Macam tu.
Faham tak? Jadi batu tu dia 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 memberi satu energi ya, energi kepada badan kita. Lama-lama kita pakai tu, kita kena discharge energi tu juga. Macam jik, batu jik, macam tu lah. Batu, tapi kita baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, astaghfirullah, 3 kali pagi-pagi sebelum syuruk tadi kita dah baca. Jadi batu-batu itu pun mengucapkan macam ni. Batu diamond ni bukan batu mata diamond betul. This one is batu buatan, buatan Swiss ataupun buatan Korea sekarang. This one is man-made, tapi cantik kan, cantik dipandang dan dilihat. Tapi okay, kita pun ada pakai batu-batu tertentu yang sesuai dengan dari lahir kita dan diri kita seseorang tu. Kita boleh pergi kepada pakar batu pula. Jadi kita tak boleh percaya terus dengan tu. Kita percaya kepada Allah lah. Ada batu mulia yang tergolong dari bahagian mutiara dan permata. Permata Al-Quran yang tu lagi baik, terbaik. Batu tersebut banyak ditemukan di Myanmar dan Thailand. Sebab tu ada di Asia ni berbagai-bagai negara yang mengeluarkan batu permata. Dalam Yakut Merah merupakan metafor dari kemuliaan satu ayat mengenai zat Allah SWT. Dan dasar laut pun ada juga. Ada orang buat tasbih dengan betul. Jumpa benda-benda dalam laut tu ada, boleh buat tasbih. Itu je lah. Sekarang kita zikir Allahumma Ya Zahir, Ya Zahir 500 kali diikuti dengan Allahumma Ya Zuljalali wal Ikram. Tengok rambut dia dah macam curl sikit kan, dia tak straight. Nanti I buat straight yang and this part only, this part only. I kena tunggu seminggu daripada if you can refer masa I buat straight tu dekat Chris TV ke, I rakam I buat straight rambut I tu. Dia kena tunggu seminggu lepas tu baru boleh buat. Okay, see you all later.